Sahabat bonsai jumpa lagi dengan saya, Mari suka di channel YouTube suka suka beli bonsai. Oke sahabat apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah oke sahabat jumpa lagi pada hari ini yang mana sekarang kita bercerita dan berbagi pengalaman. Nah di sini kita bincang-bincang dengan salah satu petani bonsai yang ada di Bali khususnya di areal pantai Jumpe. jumpai. Jumpai Pak ya? Jumpai ya. Nah itu sahabat ini spesial ini karena di sini, budidaya khusus pohon asam paling banyak, dan ada juga memang beberapa uh, pohon kimeng. Nah, di sini seperti apa? Bagaimana? Karena kita lihat, seperti hutan asam di sini, teman-teman. Mungkin, teman-teman belum tahu semua. Nah, di sini kita jumpa dengan beliaunya, salah satu petani yang ada di areal Jumpait yang bilang petaninya apa ya? ya? Karena ya, memang kan. punya bonsai yang bibit banyak ya, sekali, ya. Ya. ya, dengan Bapak siapa? Niket, siap. yang bicara eh uh, namanya Pak, Pak Ketut Kartel. Pak ya. Ketut Kartel. Oke sahabat, di sini kita jumpa dengan Pak Tut Kartel. beliau namanya. Nah, beliau keberadaan beliau di sini. Pak, dari awalnya main bonsai kita bincang-bincang langsung ya Iya, ya. Gimana ceritanya Pak kok bisa budidaya bonsai khususnya pohon asam nih, Pak? Bagaimana ceritanya dulu? Ya saya ceritakan dari pertama ya. Ye. Pertama saya punya uh, asam kalau nggak salah baru saya udah SMP kelas 1. Oh, SMP kelas 1? Iya, punya hmm. asam. Nah itu saya langsung sampai SMA masih asam saya itu di rumah lalu pindah gitu. Lama kelamaan itu saya kan kerja. tamat SMA itu kan yang kerja. Hmm. Nah itu saya kerja di Gianyar, Kemenuh. Hmm. Nah itu pas 2002 itu kan bom, bom ya, Bali. Ya, bom Bali. Nah itu tamunya sepi. Hmm. Nah itu saya punya tekad untuk uh, budidaya budidayakan asam. Nah itu saya ke pasar mem membeli gininya uh, buahnya bi bijinya itu oh biji-bijinya nah. dia udah itu saya beli dan dikasih bayar hmm. Udah itu saya bayar waktu itu sekitar 20.000 saya tanam itu bibit dari 2007 saya mulai mulainya tanam. Tapi kalau gitu. Pak Tut senang bonsainya dari SMP ya, ya, udah, udah dari kecil tuh, dari Wah. senangnya gitu. luar biasa teman-teman jadi itu sekilas ceritanya beliau, cerita singkatnya senang bonsai dan akhirnya beliau memutuskan untuk budidaya asam. Seperti apa budidayanya? Kita cek keberadaannya dan besarnya seperti apa? Kita bincang-bincang sama beliau langsung, kita cek lokasi. Badet, iya, iya. Bisa cek langsung iya, iya. Nah, ini dijual, Pak, silahkan Pak, di depan. Kalau ini dijual, pernah ada yang beli? Hmm. Beli bayar uh, 5.000. Yang Rp5.000 itu seberapa, Pak? Yang, yang, yang segini. Oh, yang gini ya? Ya, yang segini oh udah segini lima ribu oh, segini ya oke teman-teman bonsai ya. nah di sini bibitnya banyak sekali ini teman-teman ini berbicara ya, tentang ribuan ini. ya ribuan ribuan bonsai. bibit asam Jadi, teman -teman, nah, ini teman-teman uh, ini yang dibilang teman-teman asam jawa ini asam jawanya banyak sekali nah ternyata di sini ini berapa bibit nih puluhan kalau udah salah ribuan ini ini umurnya udah berapa ini berapa ini bulan sudah uh, Hampir dua, dua bulan. Ini dua bulan. Ya. Kalau yang umur dua tahun tiga tahun ada apa? Yang tiga tahun dua tahun ada. Ada yang umur sampai sepuluh tahun ada juga. Yang sepuluh tahun ada. Oke, eh teman-teman, nah ternyata di sini bibitnya banyak sekali. Bagi teman-teman yang senang bibit asam bisa berkunjung ke patutnya di areal pantai. Jumpai. jumpai. Pas pinggir pantai. Jumpai, ada ya? Adanya. Kelungkung. Jumpai Klungkung ya? Ya. Oke, okay, kita jalan lagi. Oh, di sini 5000 ribu betul, ya? Iya, sekitar 5 ribuan nih. Dijual bijiannya? Ya, ada. Oke, kita cek lagi. Nih, teman-teman, banyak ini bantaran bibitnya. Pohon asam. Nah... Oh ini udah udah mulai mulai subur semua ya? Iya udah subur ya, udah besar. Ini kalau pak medianya pakai apa pak? Uh, medianya pakai gini kotoran kambing tuh. Sama? Itu aja di oh. atasnya diisi. Jangan nah, kan ambil anu uh, no, polybag, polybag ya. Terus polybag itu diisi apa? Isi uh, tanah. Tanah biasa. Biasa. Tanah Setelah. di sini. Nah ya, itu di atasnya baru dikasih pupuk kambing dikit. Oh gitu. Iya iya iya. Ya, ya. Cuma sekedar aja pada hmm. mati nanti. Oh gitu. Berarti hmm. tinggal siram-siram aja tiap hari berarti ya? Iya. Tiap hari siram. Woi, teman-teman, banyak nah ini bibit asam ini udah berapa tahun nih ya, pak ini kita menanam sudah 2009 2009 ya wah kita cek dulu teman-teman seperti apa uh, di sini juga bahas tadi ini pohon kimbang pak ya ini pohon kimbang nih uh wow, teman-teman ternyata di sini ada juga induk kimbang nah ini kita tanya dulu ini dari tahun berapa ini kimbang ini tahun berapa pak ini dari 2007 2007, ya, dipakai indo, ya, pakai indo. Oh, wah, teman-teman bonsai. Nah, di sini di hadapan kita ada sebuah pohon kimeng yang besar ini, yang mana besar dan tinggi. Beliau pakai indo di sini. Ya, Pak, ya? Iya, iya. Ya. Berarti bapak dari pohon indo ini ada juga bibitnya? Bibitnya ada. Saya ya. lagi membibit. Hah? Ada. Oh, banyak juga ya? Iya, ada. Nah. Baik, kita cek teman-teman seperti apa bibit-bibit yang dari sini, kipang ini. Kemudian kita lihat, Pak, seperti ini akarnya boleh. Coba cek berdekat. Dulu dapat di mana nih, Pak? Dari ininya. Apa dari... namanya? Beli dulu. Seberapa? Uh, saya beli kalau tidak salah dua pohon. Dua pohon? Kecil-kecil yang, yang harganya. Waktu itu Rp20.000. Hmm. Ya, saya ada langsung bibit cari ininya apa namanya ini cabang-cabangnya. Tapi bibit kimungnya bapak jual? Jual ada yang. Oh, berapaan pak kalau jual bibit Kalau itu ada dua ada 50.000 tergantung besarnya. Oh besar gitu. kecilnya. Ya. Besar ya, kecilnya. Kalau di sini ada berapa induk kimungnya? Kalau di sini ada sekarang kurang lebih tujuh. Nah. Tujuh besar besar ya? Ya ada segini. Berarti cangkok cangkok bapak ya? Ya cangkok cangkok. Luar biasa salut sama beliaunya. Nah kita sasaran sekarang ngecek keberadaan asam yang sudah umur berapa tahun, Pak? Yang ini yang dari yang berapa 2009. tahun 2009. Hah? Umur dua, 2009 ini. Dari 2009? Iya. Wow. Kita cek teman-teman. Seperti apa? Nah, ini asamnya banyak ini. Ini oh. karena ada gininya, ember-embernya ya, kan agak gini, lambat pertumbuhannya. Oh, gitu. Ya. Kita boleh lihat ke dalam, Pak? Bo? Boleh ke dalam, Pak. Woi, teman-teman, kita cek. Ini bibit asam sudah berbuah nggak nih pak? Udah ada yang berbuah? Ada belum? Uh. Ada yang berbuah? Tapi mana buahnya? kalau oh, uh. di sana ya? Berbuah ada ya semua ini ya? Ada yang di sini berbuah ini berbuah itu oh. yang itu. Oh. Dah. Wih. Halo teman-teman bonsai. Wah di sini bibit asam. Ini berapa banyak nih pak? Semua nih pak? Wih kalau ini banyak. <laughs> ada pernah ngitung nggak pak? Enggak, enggak sempat ngitungnya karena kebanyakan. Oh gitu kebanyakan ya? Oke okay, teman-teman, yang lebih dekat kameranya. Contohnya pembibitan seperti ini beliau lakukan dari biji. Nah, salah satunya ini geraknya lumayan. Nah, kita cari gerak-gerak dasar yang bagus sedikit. Nah, ini teman-teman bonsai. Ini di antara bibit sekian ribuan bibit ini, pasti ada yang bagus. Artinya tidak mungkin semua geraknya kurang tapi ada yang bagus. Nah, di antara seperti ini. Ini meliuknya enak. Jadi teman-teman, konsepnya ini bonsai bisa medium atau small ya. Tinggal pangkas ulang, pakai pot. Wah, ini lumayan geraknya nih. Nah, ini ada di area Jumpai. Uh, dirawat oleh Pak Tetnya nih. Pak Tet siapa, Pak? Tert, San. Pak Gedet Kartel Pak Kartel Iya. Nah, di sini juga ada pohon Hokianti. ada Hokianti juga nih, Pak. Ada seberapa itu kuantinya ada banyak. Wah, ini ada kuanti teman-teman. Kalau segini Bapak jual berapa, Pak? Kalau itu bisa sekitar 400 an Empat ribu ya? Ya. Empat ribu. Nah, ini oke empat ratus ribu. Kalau kalau nawar boleh juga, Pak ya? Ya, boleh dikit dikit. Oh, boleh dikit dikit nawar. Karena umurnya, Pak. Ah, ini ada oke di sini. Ya. Nah, tapi dominan mayoritas ini asam. Ini asamnya di bawahnya meliuk-liuk cuman, Teman-teman. Wah, ini banyak nih, Mas. Kita masuk lagi ke dalam. Coba lihat. Uh. Ini asamnya seperti ini dah. Oh, ini kan pernah saya kawatin ini. Oh, kalau kalau meliuk ini pernah di di anu ya, ada nih. Pernah di apa? Dikawatin. Iya, pernah. Hmm. Tapi ada dikawati, ada yang tidak gitu karena terlalu kebanyakan. Ya, teman-teman, nah, salah satunya ini uh, apa bibit yang udah dirawat kurang lebih ini udah lima tahun ini. Ya. 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 Lima tahun, enam tahun ini teman-teman. Nah seperti ini bibit-bibitnya beliau asam jawa. Ternyata baru tahu juga saya ini di sini ada banyak bibit. Wah itu ada yang mulai bagus tuh. Apa? Bapak diam sini, Pak. Iya. Yang nyebrang dulu, boleh. Permisi. Wah, ini, teman-teman, ada ini. Ini liuknya cantik nih Nah, ini nih, bagus nih. Liuknya cantik nih Gaya formal juga banyak. Nah. Nah, ini kita bisa pakai apa ya buncin ya, ya bisa juga ya jadi liukannya ke sini ada potong sini Nah, boleh. Bukanya bisa dari sini, nih. Potong, kita arahkan ke sini. Masuk, nih, medium juga, nih. Bisa kita arahkan ke small juga. Nah, mana lagi, nih? Kita lihat-lihat. Karena -lihat. banyak sekali, nih. Nah, ini bisa pakai coklat, nih, juga, nih. Pak, yang ini gini berapa, nih, Pak? Yang itu? Nah. Itu kan, oh, yang gini. Nah. Ya, gantung bentuknya. Nah, yang, yang ini berapa, Pak? Oh, ya, sekitar... 250. 250. bentuknya. Kalau yang gini? Kalau itu bisa sampai 700 800. Oh, 700 800. Yeah. Wah, keren <laughs> Bapak ternyata. Pintar beliau ini. <laughs> Aduh. Kita cek lagi teman-teman, masih banyak ini. Tuh, sampai ke sana. Wah, ini oke lanjut. Jalan dulu. Jalan dulu. Tuh, uh. Beliuk-beliuk ini Oh, seperti ini pernah dikawati. Oh, yang beliau pernah dikawati ya? Iya. Hmm, berarti bagus juga ya. Pak, lihat ke dalam bawah. Ini apa nih? Ini bibit uh, Karawista. Oh, Karawista. Ya, kita Wah. beli ini. Coba teman-teman, ini ada Karawista juga. Kawista dibudidayakan sama bapak ini. Seberang asem juga nih banyak nih. Uh, ini ada yang besar besar nih. Asem ada besar juga nih. dulu ini. Uh, ini rata-rata berapa pak ya? Anu ya, relatif tanaman besar, besar kecil ya? Iya, tanaman besar, besar kecil dan bentuknya. Uh, teman-teman. Bentuknya elegal yang biasa itu murah. Oh gitu. Ya kalau agak ada bentuknya agak mahalan gitu dikit gitu. Hmm. Wah teman-teman, hutannya luar biasa. Jadi teman-teman yang khusus pecinta asem, pohon asem bisa berkunjung di areal pantai Jumpai Kelungkung. Ah ini belum seberapa nih kita nengok lagi sana. Karena pangkasan kimbang tadi ada bibitnya udah banyak dibikin sama bapaknya nih kita lihat nanti bibitnya itu ya pak ya? Iya, iya. ayo pak kita lihat pak ayo ini kita yang yang tadi bicarakan induknya kimeng nah kita cek keadaan kimengnya sekarang mana nih banyak sekali nih. ternyata memang banyak nih pak sebelum di sini di mana lagi ada bibit anunya asamnya asamnya ada di depan lagi di depan enggak, di sana ada di di di, di selatan oh di selatan ya oh di selatan teman-teman masih banyak, kurang lebih berapa pak? Itu berapa itu? Ribuan ada ya? Iya. Uh. Ini lahannya berapa pak banyaknya? Ini lahannya satu hektar kurang enam are. Satu hektar kurang enam are, kurang enam marah. Uh. Iya. Cuma berisi tiga empat puluh are. Empat puluh Iya. Terus ini bibit kimeng? Oh ini bibit kimengnya ini. Wah teman-teman, jadi. Tadi kita sempat membahas induknya Kimeng. Nah, ternyata itu di pangkas sama beliau, di stek. Nah, di sekarang di sini dibudidayakan. Nah, kalau ini umur berapa nih, Pak? Ini baru kalau tidak salah satu bulan. Satu bulan kalau ini? Ini udah dua setengah bulan yang itu. Oh, ini lihat kamera. Ini baru satu bulan. Ini budidayanya Pak, pakai apa? Tanah biasa? Ya, tanah biasa. Diisi kotoran? Enggak ada kotorannya ini. Oh, tanah biasa aja. Tanah biasa aja. Oh, hidup begini hidup. aja ya? Ya. Hmm. Ini semua cabang-cabangan ini. Cabang-cabangannya. Ya. Kalau bibit-bibit gitu dijual berapa, Pak? Kalau yang gini ya bisa enam uh, 60 60 ribu. 50, ribu. ya. Satu satu ini tuh Ya. Hmm. Satu gini. Nanti banyak ininya pohonnya nanti gitu. Ya, ya. gitu. Terus nih kawista nih? Kawista. Jual berapa satu biji? Kalau ini udah pernah laku ini 40.000, 40.000. Oh, 40 ribu. Ribu. Yang teman-teman teman bonsai di sini ya. ada bibit kawista juga. Bagi pencinta kawista, di sini bisa jadi bibitnya. Karena beliau ini budidaya juga di sini. Nah, di seperti ini bibitnya, teman-teman. Ini umur berapa, Pak? Ini sudah sekitar 5 bulan. Oh, 5 bulan. Bapak ya. dapat bibitnya dari mana? Biji apa bagaimana? Uh, biji. Dari saya pungut di ini, di di Kamasan namanya. Kamasan. Ya, gel-gel. Oh mungut nih? Ya mungut, ininya buahnya. Ada pohon besar dong sana? Ada Sekitar segini, segini pohonnya. Oh. Saya ambil buahnya, nanti terus bibit, pakai bibit. Jadinya ya cuma segini. <laughs> luar biasa teman-teman, kita berbagi. Nah di sini beliau kreatifnya luar biasa, yang perlu kita contoh ya. Jadi saya kira bibit ini beliau beli, ternyata tidak teman-teman. Ternyata di sini ada areal di mana pak? dijumpai, da nyari pohon itu bibitnya di Kamasan. Lungkung. Di sini ada daerah wilayah Kamasan Klungkung. ada sebuah pohon, pohon. Kawista, kawista yang besar, yang enggak besar lah ya. ya. Nah di sini sudah berbuah. Nah berbuah itu bapaknya tahu. Nah biji-biji inilah yang diambil sama beliau. Nah sekarang ditanam di sini menjadilah uh, bibit seperti ini. Ada keberadaannya. Kreatif bener ya. Luar biasa ini hmm. pak. Ya kreatif benar. Ya, ya. Kalau kita sudah digeluti dengan tekun, tekun pasti ada hasilnya. Nah, Besar itu. kecilnya belum tentu kita dari kecil. Oh, itu pesan beliau. Apapun digeluti, kalau ditekuni pasti berhasil. Hasil, ya. Contohnya beliau ini. Dan kalau dijual ini rata-rata berapa nilainya satu ini? Ya itu dah ada 40, yang kecilan 20. Oh, gitu. Oh, 20 ribu, empat ya. 40 ribu. Ya, gitu. Wah sangat murah teman-teman nah karena di sini prosesnya membesarkan jangan membesarkan nyari bijinya juga masih berpikir untuk menghidupkan nah di sini udah hidup beliau dijual berkisar antara dua puluh ribu empat ribu ya, ya pak ya? ya artinya welcome semua teman-teman datang pak ya kita melangkah sebelah lagi kita bahas sedikit kimungnya nah bibit-bibit kimpeng ini udah ada yang panen nggak pak udah ada yang beli nggak kira-kira ini oh yang ini belum ini ya ada yang yang beli ini tapi yang besar ini oh yang besar ya